Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, pada video kita kali ini kita akan mereview perkembangan ikan nila ya. Setelah 4 minggu ke belakang atau 1 bulan ke belakang kita telah menebar ikan nila nirwana di kolam terpal dan kita akan melihat perkembangannya selama 1 bulan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kita lihat bersama-sama. Ya, 1 bulan. Kita lihat perkembangan ikannya selama 1 bulan. Fokus pula Bang Jamal. Sudah ada perkembangan, alhamdulillah. Iya, ini Mak, bentar ini ya, ini ya. Bentar ya, teh. Ini kolam ukuran 4x5 dengan kedalaman 50 cm ya, dengan menggunakan air PDAM dan sekarang pakai pompa sirkulasi. Ya itulah video perkembangan nila nirwana N3 selama 1 bulan dan insya Allah 1 bulan ke depan lagi kita akan video lagi bagaimana perkembangannya. Kan menurut teman-teman yang lain ikan nila itu bisa panen sekian bulan, tapi kita lihat realnya di video kita atau di channel kita ini sampai usia konsumsi itu berapa bulan. Dan buat teman-teman jangan lupa video ini di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.